Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada netizen rakyat Malaysia, saya Amal Mahdi dan sekarang ini saya menetap dan bekerja di Singapura. Tujuan saya buat video ini adalah untuk berkongsi dengan netizen, dengan semua yang menonton video ini, sedikit sebanyak apa yang boleh dipelajari, apa yang kita boleh ambil sebagai contoh tauladan daripada polisi dan budaya dan cara hidup masyarakat di negara Singapura ini. Pada video yang pertama ini, saya akan berkongsi mengenai sistem pengangkutan awam. Masyarakat bergerak untuk pergi ke pejabat, pergi ke sekolah, pergi ke mana-mana, pergi pusat beli belah. Dan di Malaysia, situasinya adalah kebanyakan memilih untuk menaiki kenderaan. Situasi sangat berbeza berbanding di negara Singapura ini apabila masyarakat kebanyakannya memilih untuk menggunakan pengangkutan awam seperti bas, MRT, LRT dan sebagainya. Jika kita lihat di Lembah Kelam, average daily ridership sebanyak 1.2 juta average daily ridership. Dan ini adalah dengan kadar populasi sebanyak 8 juta orang di Kuala Lumpur, 6 juta orang di Selangor. Manakala di Singapura pula adalah sebanyak 7.5 juta dengan masyarakat rakyat Singapura seramai 6 juta orang. Jadi kita boleh lihat di sini bahawa rakyat Singapura menggunakan pengangkutan awam dengan lebih lagi daripada rakyat Malaysia. Ada tiga sebab kenapa pengangkutan persendirian ini tidak bagus. Pertamanya, ia menyebabkan pencemaran alam sekitar, pencemaran bunyi daripada motosikal, kesesakan lalu lintas dan juga kesihatan mental yang terjejas disebabkan oleh kesesakan lalu lintas tersebut. Okey, jadi apa yang perlu difokuskan di sini adalah supaya kerajaan persekutuan memberikan kuasa kepada kerajaan negeri yang supaya dapat menguruskan pengangkutan awam di dalam kawasan negeri Selangor dan Kuala Lumpur. Kenapa saya katakan perkara ini? Kerana pengangkutan awam ini adalah bersifat lokal, bersifat setempat. Manakala kerajaan persekutuan boleh fokus pada pengangkutan awam yang merentas negeri seperti di seperti HSR yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Singapura, seperti ECRL dari Kelantan ke Port Klang. Namun, perkara yang bersifat tempatan seperti antara bandar dari Kajang nak ke Kuala Lumpur biarlah diuruskan oleh kerajaan negeri. Saya bagi contoh, di Singapura, bus stop dari satu rumah, setiap rumah tidak harus melebihi 400 meter. Ini supaya rakyat tidak perlu menaiki kenderaan lain untuk pergi ke bus stop. At least ada satu bus stop yang jaraknya tidak melebihi 400 meter. Dan waktu menunggu pada waktu puncak pula tidak lebih daripada 5 minit. Saya tak nak bercakap panjang, tapi mesej kena clear. Cara utama yang perlu diselesaikan adalah penggunaan pengangkutan awam supaya pengguna pengangkutan awam ini menjadi majoriti, ratio dia berbanding dengan pengguna pengguna kenderaan persendirian. Hal ini memang telah dijelaskan oleh Kerajaan Negeri Selangor oleh Menteri Besar yang lepas iaitu Azmin Ali mengenai kepentingan penggunaan pengangkutan awam yang mana rasionya yang dia polisi dulu adalah 60-40, 60 untuk setiap 100 orang rakyat Selangor, 60 mesti menggunakan pengangkutan awam, 40 lagi menggunakan kenderaan persendirian. Polisi ini bagus dan kita perlu teruskan. Perkhidmatan bas Smart Selangor adalah satu langkah yang sangat bagus, bagi saya sangat bagus, tapi harus ditambah baik. Beribu-ribu bas lagi perlu ditambah, beratus laluan lagi juga harus ditambah supaya kita dapat memastikan polisi ini supaya rakyat menggunakan public transport ini berjaya. Contoh yang paling dekat adalah apabila kerajaan persekutuan memberi dana lebih kurang separuh kepada sistem BRT yang terdapat di Johor supaya dapat menghubungkan antara Nusa Jaya dan juga bandar-bandar sekitar ke city center di Johor Bahru. Saya rasa itu sahaja. Dan apabila COVID-19 ini berakhir, saya berharap agar kita dapat fokus untuk membangunkan negara. Ikan video yang akan datang untuk memberi kesedaran, untuk berkongsi bersama rakyat Malaysia mengenai langkah dan apa yang kita perlu utamakan di negara ini untuk kita, negara Malaysia, mencapai status negara berpendapatan tinggi, negara yang status hidupnya bagus, infrastrukturnya bagus. Yang buruk datang daripada saya, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf kalau saya salah kata. Assalamualaikum.